Balik lagi bersama gue Jonathan Ferdian, dan kali ini di tanggal 11 bulan Januari tahun 2022, Yuju mengeluarkan teaser MV Play. Ini baru banget keluar nih, baru semenit yang lalu nih. Coba ya kita sama-sama menonton. Nah, gue lagi live nih. Macam kali. Jepang-Jepang gitu ya. Mamam tuh. Bagus lagi nih. Jepang-Jepangan gitu loh. Dia pakai kecapinya Jepang tuh apa sih? Wah, gawat deh. Gimana guys menurut kalian? Mirip panorama. Koto kan yang ini kan, yang kayak gitar kan. Gujeng kalau saya. Koto itu kan kayak gitar kan. Nah. Apakah di Jepang tetap disebutnya kecapi? Sitar. Enggak dong. Dari teasernya sih ya, dari teasernya gua tertarik sih sama ininya apa? Sama MV-nya Yuju nih. Karena berbau Jepangan juga, jadi nggak tahu nih bakal kayak gimana nih ya. Sitar India nggak dong. Memang nih anak-anak Dajjal nih live nih memang. Jadi kalau mau ikutan live silahkan ya ke Twitch kalian ya. Kita tunggu MV-nya nih rilis di tanggal berapa guys? Di tanggal? Ayo tanggal berapa? 18. Which is gitu. Sekitar seminggu lagi. Tapi jangan lupa 16 Januarinya. 16 Januarinya ada gift ya. Alias itu 16 Januari juga apa namanya? 7 tahunnya GFriend. Kalau masih ada. Ya udah, itulah dia teaser Yuju Play. Kita tunggu di tanggal 18 rilisnya, gua akan kontenkan kok. Tenang saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.